Halo, selamat malam. Pada malam ini saya akan memperlihatkan Master Internasional Janis Klovans melawan Grandmaster Alexander Boskiewicz tahun 1962 dengan Alekhine Defense. Dimulai dengan E4, kuda F6, E5, kuda D5, D4, D6, kuda F3, gajah G4, gajah E2, G6, kuda G5, gajah makan gajah di E2, menteri makan gajah, pion H6 mengusir kuda, tapi kuda makan pion F7. Dalam variasi ini, pengorbanan sering terjadi di awal. Raja makan kuda di F7, menteri sekak di F3, raja ke E6 melindungi kuda di D5, C4 kuda ke B6, D5 raja ke D7, menteri ke G4. Raja ke E8. Menteri makan pion skak. Raja ke D7. Menteri ke F5. Raja kembali ke E8. E6 maksud mengunci posisi raja hitam. Menteri C8 memberi ruang buat raja ke D8. B3 memperkuat pion di C4. Kuda 8 ke D7. Gajah B2 mengancam benteng. Kuda ke E5. Kalau di sini kuda ke F6, maka menteri ke G6 sekak. Raja ke D8, gajah makan kuda, dan putih menang. Sebab kalau pion makan gajah, menteri makan pion di F6 skak, dan putih mendapatkan menteri. Maka setelah gajah B2, kuda E5, dan akhirnya F4. Di sini putih menang dan hitam menyerah. Sebab sudah tidak ada tempat untuk menyelamatkan diri. Dan di satu sisi juga gajah mengancam benteng di H8. Demikian game yang sangat singkat. Semoga berguna. God bless you.